Kita juga pesan cumi bakar kecap. Pasukan cuminya digoreng terlebih dahulu ya Besti. Setelah digoreng langsung dibawa ke tempat pembakaran. Olesin bumbu kecapnya sampai merata. Bakar hingga matang ya. Bolak-balik biar matangnya merata. Aduh bu, ini sih udah pasti ya. Juara banget lidah Besti. Udah siap makan bareng kita gak sih? Gurame lagi. Tapi emang bener-bener. Parah Endul. Betul, kalau misalkan siput itu Besti ya udah pasti gurame akan selalu hadir. Gurame, Nila, ya kan pokoknya banyak banget. Mujair. Di Gameboy Mujair. Nah, tapi sekarang guramenya enggak di Gameboy Besti tapi di belewekeun ya. Ya, guramenya dikasih bumbu saus Padang. Nah, guys lihat ya, mari aku akan menghabek buntutnya terlebih dahulu. Benar, ya. Benar, kulihat ini dagingnya tebal-tebal banget Besti guramenya ya. Lihat ya, bumbu saus Padangnya ada aroma-aroma. Ini belum aku makan ya. Dari aromanya tuh udah ada aroma tumisan bawang putih yang dicincang kasar. Terus ada aroma-aroma manis-manis dari bawang bombay. Ya. Sama aroma-aroma dari cabai yang ditumis menjadi satu kesatuan keluarga family in the garden party. Ya. Yes, benar. Langsung kita cobain kuahnya dulu ya, Besti. Kuahnya dulu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, Mam. Bumbu dari saus Padangnya beneran melimpah. Sedap banget ya. Gurih. Manis, asam, semuanya jadi satu. Endol ya? Enak ya? Endol. Bumbunya aku suka banget loh Anwar. Ini sih gurame, bukan sembarang gurame. Ini gurame rasanya. Ui, ui, ui. Nah sekarang aku penasaran mau nyobain gurame. Daging guramenya. Lihat, masih panas. Ya. Ya, be careful. Guys tuh, bismillahirrahmanirrahim. Guramenya. Belewekeun lagi guys. Jujur ya. Si daging guramenya tuh bener-bener juicy banget. Sama satu yang paling aku suka, ini ada aroma-aroma jahe. Karena dia pakai jahe yang dibikin kayak korek api. Itu untuk menghindari si ikan gurame-nya bau amis ya, Nek. Tapi ini lebih enak lagi, kita campur pakai sambal ya. Oh bener, karena kita kasih tahu sama kalian, ini nggak pedes sama sekali. Pedes itu cuma yang udah lewat aja ya. Lewat doang, iya, dia pedes. Gak mampir, gak nginep pedesnya iya, ya. Pedes gurih. Ini pakai sambal terasi di sini. Oh, aku mau boleh? Boleh dong. Ini aku punya nih. Guys, ini sambal terasi merah meriah cantik harum mewangi sepanjang hari ya. Tuh, uy. Ini sambal pakai nasi gini nih. Enak banget nih. Di uwek-uwek kayak begini Besti. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebel-tebel banget ini sih daging guramenya. So yummy banget. Bumbu dan juga guramenya menyatu, so perfect. Now I know, and it's more than a little crazy. Don't you know, I've been dreaming of you, be my baby. Sambelnya itu adalah sambal terasi dadak. Jadi fresh karena cabai dan juga tomat mentah. Dikasih harum dan sedapnya dari beberapa mungkin sendok atau taburan terasi merah ya. Kan terasinya enak banget. Endol kok nggak bau tapi bikin sedap. Guramenya enak sih. Sudah berenang-renang manja di mulut dan lambung aku udah hilang. Bukan lagi, dia udah happy ilang. Ending, Besti lagi glosoran di lambung ya. Nah sekarang, ini adalah cumi bakar kecap, Besti. Cumi bakar kecap enaknya tapi ini nih, langsung tuh. Sebor lagi, pakai sambal. Cuk. Mantep, kalau aku jujur li memang suka apa ya hidangan bakar-bakar, ya kecap sama cabai bawang itu yang banyak. Tumplek-blek ya. Tumplek-blek, gimana tumplek-bleknya? Tumplek-blek. Iya gitu, tumplek-tumplek. Mari guys, kita angkat nih. Ini tuh cuminya, menurut aku guys, aku senang banget makan cumi kayak begini, karena kenapa? Ini cuminya tuh kecil-kecil gitu dan kayaknya fresh terus bisa buat pakai sambal kecap, ada cabai-cabainya. Aduh, Besti nih. Tuh. Ya. Cincin cumi. Nih, guys. Pakai nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besti, untuk rasanya beneran meresahkan lambung. Definisi kenikmatan yang membuncakkan war. Aku suka banget sama si cuminya. Bener-bener kacau banget rasanya pemirsa. Jujurly guys, ini bener-bener